Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir nih. Kang Basir lagi OTW bersama ini nih, Mas Didik yang punya channel Cah Gunung Kidul Twins. Nah sekarang saya mau menemui Kang Indra, Kang Indra Kusuma Sejati, mau diajak ke Dupan kita. Kondisinya sekarang lagi di jalan tol. Jam 6:30 aja jalan tol nih sudah macet nih, lokasi masih di daerah Bekasi. Aduh, padahal ini hari Sabtu. Maaf nih Om Indra nih, datangnya terlambat nih. Macet. Sekarang saya sudah sampai depan pintu gerbang Dupan. Ah ini. Ancol. Sorry bro. Ancol, nah ini di belakang saya ini Cah Gunung Kidul Twins, itu yang baju putih itu Om Indra Kusuma Sejati. Kita nunggu janjian sama tim jam 9. Sekarang kita mulai masuk Ancol, bro. Kapan? 3 orang. Ada lagi pak? Ini ada lagi satu lagi. 66. Ini lagi nukerin tiket dari Viva Lopa. Terima kasih Om. Jalan-jalan gimana nih Kang? Mainan air. Ke Ancol gratis. Teman-teman blogger. Wah, ini masih belum move on ini. Karena undangan dari blogger ya. Kedepannya Viva ini nggak, youtuber bisa masuk nggak? Bukan blog, itu vlogger lah gitu. Nih Ancol sudah lama. Kita parkirin mobil dulu. Sekarang sudah di parkiran, kita masuk ke dalam yuk. Ternyata Ancol bukanya jam 10. Saya kepagian, jadi harus nunggu 1/2 jam lagi. Aduh, maklumlah dari kampung. Inilah suasana Ancol pagi hari di depan pintu masuk. Karena belum buka, jadi terjadi penumpukan para pengunjung. Banyak sekali para pengunjung di hari libur. Kang aja, sini Kang aja. Sini dong, main dong. Sini, ngapain itu bebek udah dikasih makan belum? Ini Om Agung. Mana perlihatkan wajahnya Om Agung? Mana Om Agung? Mana? Mana ya? Kang Ardi, gimana Kang Ardi? Udah bisa play belum? Kang Ardi. Iya, ini. Kang Indra nih. Ditunggu nih. Kita kejar Kang. Kang Jul katanya mau ke sini. Mana Kang Jul? Ini nih Kang Indra nih.
Udah bongkar semua rahasianya nih. Om sama nih. Dadah. Yang punya Lampung. Undang kita kapan-kapan kita ke Lampung ya, Om. Iya nih, pengen nyebrang kapal belum pernah. Ah, pengen naik kapal. Ya, siapa lagi yang belum disebut ya? Yang di mana? Jangan bilang yang di mana, siksa juga nih. Ya, udah lah, nanti yang belum disebut kita sebut ya. Kita yang masuk dulu nih. Yang di grup sebelah. Dupan, selamat datang Dupan. Kita mulai masuk ke dalam Ancol. Kita sudah masuk di depan, kita menuju wahana. Ya, ada. Kita masuk depan, ini adalah ikonnya. Ke Ancol. Kita masuk, bro. Kita masuk Ancol. Di depan ada Balai Kota. Nah, Om Indra ini. Om Indra sama Jago Nukidel Twins. Benar, aku punya teman. Ya, tanya. Ya, live, lagi live. Oke, makasih buat supporter yang sudah hadir di acara baru ini. Ya, acara ini nih, udah lama pengen kita bikin ya, karena kan pengen ketemu para supporter kita juga, bukan yang selama ini hanya ketemu lewat online, kan gak enak juga. Wah, karena ketemu via darat gitu kan, dan kita masih berharap acara ini bakal terus kita laksanakan ya. Amin, ya mulai. Ini sebagai kick off-nya lah di 2018 ini. Sip, mantap. Karena kita tahu bahwa antara FIFA dengan blogger itu sama-sama saling melibatkan lah. Ya dari kita juga konten-konten yang bagus, yang menarik gitu. Dari blogger juga mungkin bukan promosi di apa di media, di FIFA ini gitu kan. Jadi ya kita saling membantu dalam hal ini. Ya, kita berharap bahwa acara ini juga berarti juga kepada punya fantasi ya. Jadi punya fantasi itu menjadi terpromosi kembali gitu. Iya. Jadi orang akan lebih senang juga gitu, di Jakarta gitu kan.
Macet ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita lanjut ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Informasinya. Ya. Semoga bisa berlanjut. Sejam nggak apa-apa, live sejam nggak apa-apa itu. Ini adalah payung cantik. Bagusnya, dan nilai. Oh, tinggi edit. Kita baru boleh masuk tapi udah padat begini. Ini adalah wahana kincir raksasa. Ini adalah wahana biang lala kincir raksasa. Nih udah padat sekali. Depan kita ini adalah wahana halilintar. Nah, bagi yang belum pernah terus nanya ya, halilintar tuh rasanya kayak gimana sih? Kayak mau mati jawabannya. Nyesek banget. Nah, ini namanya komedi putar.
dianlestari@viva.co.id. dianlestari@viva.co.id. Jadi submit dulu ke Viva Log, ke Viva Log. Tapi kalau nggak bisa submit, baru kirim email ya. Nanti jadi nanti kalau misalnya kalian sudah nge-post artikel, nanti yang terbaik kita akan memberikan hadiah. Jadi pemenang pertama akan mendapatkan 5 buah tiket Dufan, sedangkan pemenang kedua akan mendapatkan 5 buah tiket Samudra Ancol, dan pemenang ketiga akan mendapatkan 5 buah tiket Atlantis. Ya. Selain itu, selain artikel, kami juga ada mengadakan lomba. Jadi yang live tweet terbanyak dan teraktif di Twitter ya, mengenai aktivitas hari ini atau experience yang main gimana-gimana, akan mendapatkan 1 buah smartphone. Ya, lagi-lagi Viva membagi-baginya adanya smartphone ya. Oke. Ya, kita langsung aja mempersilakan Bapak Mariadi selaku pemimpin redaksi dari viva.co.id untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Yang saya hormati teman-teman blogger yang sudah hadir di tempat ini, lalu juga teman-teman Viva Panitia yang sudah berusaha payah membuat acara ini menjadi berhasil gitu. Nanti kita bisa laksanakan tag buat supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you banget, emang udah bisa gabung, karena emang kita tujuannya bikin acara ini pertama ya untuk silaturahmi ya, karena saya paham kita sering ketemunya tuh hanya di online buat ketemu blogger, makanya kemarin ini kita bikin event tuh apa ya, udah bikin event kebetulan kita punya kerjasama dengan dunia fantasi di Ancol ini, kenapa nggak kita gabungan aja dengan acara ini, karena kan terakhir itu acara dengan para blogger itu sekitar tahun 2013, berarti 15 ya? 15 ya? Iya, di akhir, udah lama sekali, ini udah hampir 8 tahun ya. Jadi ini sebagai kick-off pertama acara offline kita, karena memang sejak 2016-2017 memang tidak ada lagi acara yang offline gitu, hanya baru kita berkolaborasi bikin acara lagi. Ya tujuannya selain silaturahmi juga pertama untuk meningkatkan engagement di antara Viva dengan para blogger. Jadi kalau ketemunya di online aja kan hanya biasa protes via email dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak seru kalau nggak ketemu kan. Dan saya juga tadi lihat teman-teman blogger yang udah lama kayak Mas Indra, Mbak Asri gitu. Saya nggak kaget tuh lihat Mas Indra tuh yang dulu agak gemuk sekarang agak kegesan gitu kan. Beda dengan saya yang dulu kurus sekarang agak gemuk. Jadi saya ingat banget Mas Indra ini udah asing waktu saya masih menjadi kepala apartemen di Viva Log, di kebetulan megang blog dan komunitas gitu. Dan saya berharap besar bahwa teman-teman tetap posting ya di Viva Log. Dan sebenarnya kalau di era blog sekarang ini sih memang basisnya tidak hanya teks ya, tapi juga bisa multimedia, karena teman-teman bisa menggabungkan antara tulisan dan video serta foto gitu. Memang saat ini ada pergeseran antara blogger milenial dengan blogger-blogger yang sudah kita di generasi X ya, dan lebih lagi di generasi Z yang mungkin lagi di atas tahun 2000 itu mungkin mereka sudah tidak begitu lagi intens untuk menulis, tapi lebih senangnya vlogging gitu. Seringnya, nah sebenarnya di Viva Log juga bisa kita melakukan seperti itu, karena selain di blog kan biasanya teman-teman selain posting tulisan lalu foto juga videonya, nah, jadi manfaatkanlah Viva Log ini sebagai salah satu platform buat teman-teman untuk meningkatkan traffic di blog teman-teman masing, juga traffic di YouTube-nya. Saya tahu beberapa teman-teman sudah punya akun YouTube yang followernya sudah cukup banyak juga gitu kan. Terus yang terakhir ini mohon bantuannya buat para blogger dan keluarganya ya, untuk
bisa mempromosikan tempat wisata di Dufan ini, karena saya melihat nih saat ini Dufan ini masih menjadi tempat wisata yang cukup enak ya, karena saya bandingkan kalau saya kemarin bulan lalu ke Bandung harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam gitu, karena habis macet di Cikampek sekitar 3 jam. Jadi kalau melihat warna-warna sebenarnya kan kalau mau itu pinggiran pantai lalu ini juga warnanya sudah cukup lengkap di sini. Jadi ke depan harapan saya bahwa teman-teman menuliskan Dufan lalu itu tidak hanya berarti pada acara ini saja, tapi pada tulisan-tulisan selanjutnya, karena saya yakin tulisan tentang Dufan ini menjadi lebih menarik, karena kan tidak semua orang Indonesia yang pernah kesini gitu. Itu saja sih, sekali lagi saya terima kasih pada yang sudah hadir, juga terima kasih kepada pihak Ancol yang sudah menyiapkan tempat dan ini acaranya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan tim FIFA yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan selamat siang ya. Tentunya pihak Dunia Fantasi dalam hal ini mengucapkan apresiasi yang sangat besar, khususnya dari pihak FIFA dan kemudian para blogger gitu kan, berkunjung ke Dunia Fantasi gitu kan. Dan tadi benar sudah disampaikan sama Pak Adi, tren sudah agak sedikit mungkin berubah ya. Dari tadinya namanya blog gitu kan, kemudian menjadi sekarang vlog, itu anak-anak milenial. Saya masih salut sama yang namanya dengan jurnalistik dan penulisan. Saya dari dulu gak bisa, kalau boleh tahu ya rekan-rekan bapak ibu sekalian, saya waktu MT pertama, manajemen training pertama di Ancol, itu karena paniknya perusahaan, ayo kalian buat sesuatu hal yang terkait dengan tulisan, ayo dong. Ini gencar nih, dunia internet lagi booming pada saat 2008 itu kan, suruh buat blog. Akhirnya biar dinilai sama perusahaan bagus, saya ketikutan untuk bikin blog. Tetapi ternyata susah untuk, aduh kata pertama apa ya? Kata kedua apa ya? Gue mau cerita apa ya? Jadi alhamdulillah saya bukan orang yang mungkin suka mengarang. Tetapi kalau saya perhatikan rekan-rekan saya, teman SMA itu ada yang nulis, mungkin dari makanan gitu kan, ditulisnya sampai waduh, sampai khayalannya mantap, sampai ceritanya mungkin. Dan beberapa blog mungkin saya ada juga yang pernah dibuat cerita ya Pak, jadi membuat buku dan apa itu kita nggak tahu. Jadi saya salut sama teman-teman, yang penting blognya buat kebaikan, buat informasi, khususnya sekarang di Dufan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya dengan Pigoro Di Supa, kebetulan saya ditugaskan di Dunia Fantasi sebagai manajer operasional. Nah, saya pingin bantuannya sedikit, kalau saya cerita Dunia Fantasi, nanti yang di sini bicaranya dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Boleh ya? Boleh. Oke, biar semangat dikit sebelum nanti kita sholat dan kemudian berkreasi. Oke, Dunia Fantasi. Dunia keajaiban dan kekemerian keluarga. Iya, tepuk tangan. Gak usah panjang-panjang. Jadi kenapa saya sebutkan dunia fantasi, dunia keajaiban dan kekemerian keluarga? Ini merupakan mutu kebijakan dari dunia fantasi. Oke, Mas Doni, silakan Mas Doni. Kenapa disebut mutu gitu kan? Kalau boleh dibilang tagline. Jadi dunia fantasi ini itu menjadi taman rekreasi tematik terbesar di Asia Tenggara. Dulu asal mulanya Pak Soekarno tuh dulu jalan-jalan ke Disneyland diundang sama Pak JFK, John F. Kennedy gitu kan. Terus Pak Karno kagum, wah gila nih namanya Pak Karno, apa Pak Soekarno, bangsa Indonesia pada saat itu baru merdeka kan, gencar-gencar membangun, dia tertarik. Kemudian dia kembali lagi ke Indonesia, dia cerita, saya harus buat seperti Disneyland. Nah, jadi kalau boleh dibilang, Dufan ini apa ya? Dufan ini theme park. Kenapa disebut theme park? Ya, taman bertema. Makanya kalau kita bicara sekelilingnya dunia fantasi itu, kalau tadi di depan kan, pas dicek loket, ini kok ada Fathahila ya?
Nah itu kawasan Jakarta, gitu kan? Kemudian masuk lagi jalan Turangga-Rangga, ada kawasan Asia karena bentuknya oriental. Jalan lagi tadi kesini-sini ada patung-patung, itu apa ya? Itu kawasan Yunani sekarang tempatnya. Nah, ini ruang pentas prestasi, memang sering diadakan entertainment. Jadi Dufan sendiri sering mengadakan edukasi. Bahkan sering kita undang juara-juara olimpiade dan kemarin terakhir itu kita silaturahmi sama KPM. Punyanya Pak, saya lupa, dari IPB, jadi olimpiade matematika yang KPM itu ya. Next, Mas Doni. Nah, tadi Dufan disebut mutu kebijakan. Jadi arahnya Dufan ini seperti apa? Kenapa disebut dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga? Kita ingin memberikan sebuah hal yang datang mungkin ada malas-malasan, tapi keluar tentunya dengan hati yang gembira, senang, ceria, walaupun panas, ngantri, gitu kan? Tapi pelayanan yang kita harapkan harus sesuai dengan standar. Jadi keluar dari sini itu nggak langsung sedih, gitu kan? Mungkin sedih waktunya sebentar, kita harapkan seperti itu ya, bukan? Karena warnanya tidak bisa dinaiki banyak. Karena memang Dufan ini, tadi saya bilang, kenapa biar nyaman? Kita sudah mengadopsi. Ini adalah halilintar. Roller coaster ya. Kenapa ini mati lampu, Om? Mati lampu ini. Uji nyali. Uji nyali. Ini roller coaster, ini halilintar. Wahana halilintar. Tidak wanita hamil, tidak boleh tunadaksa, tidak boleh tinggi badan. Minimal 125. Tidak boleh merokok. Mogok. Gantungan. Tidak boleh arat. Oh, tidak boleh bawa kamera juga. Mogok kan? Iya, mogok. Bensinnya habis. Tapi nggak apa-apa sih, di sana masih bisa turun. Nah, naik lagi. Bensinnya di. Nah, di sini saya masih tahan nih. Baca-baca masih bisa. Jadi Cah Gunung Kidul Twins lagi naik roller coaster halilintar. Apa yang terjadi? Ha ha ha.
mainan komedi putar. Ini ada yang kosong, kenapa ya? Bro, live bro, live lumayan. Buat live ini. Bukan tadi live yang pertama ini. Kenapa sih pada teriak gitu? Tinggal naik doang, pakai teriak-teriak ya. Ya kan. Ini di shooting dong, ladies-ladies pada ketakutan, nggak mau naik. Iya. Gila. Ini namanya wahana apa ini? Bomkat. Hah? Bomkat. Bomkat. Masa bom buat ini? Bomkat. Oke, selanjutnya 6 dan 4. 6 berwarna 26, 26 berwarna hijau dan 4 berwarna biru. Bom-bom-bom. Thank you.
Udah. Enak banget nih, aki-aki nih Cak Gunung Kidul. Dia ngerekam kalau pencet lagi. Ladies-ladies. Ngapain? Kita naik. Hah? Lihat ketawanya seru banget loh. Om Indra sama Kang Basir, aki-aki alay. Ada apa siapa? Sama mama ya. Ini adalah wahana rumah miring Renggo-Renggo. Kita coba masuk ya ke Renggo-Renggo. Ada apa di dalam? Ada magic host teman-teman. Magic host, magic itu sulap ajaib. Host itu kuda, jadi kuda ajaib. Rumah. Ternyata rumah ajaib bukan kuda ajaib. Kirain kuda ajaib. Kalau kuda ajaib kan lumayan kan. Bayangannya bisa terbang. Tadi enggak basah, sekarang basah. Mana? Kita menuju ke Magic House. Rumah ajaib. Salam-salam nih buat Kang Ajay, Om Sabani, Om Agung, Om Jul. Nah, di depan kita ini ada tornado, bro. Siapa yang berani naik tornado? Dibontang-banting.
uji nyali Anda dengan tornado. Ini bro, tornado gila diguncang anjing. Ini tornado. Ini namanya kecer-kecer. Permainan kecer-kecer, uji nyali Anda di sini. Kecer-kecer. Seperti lagu kecer-kecer ini lagunya. Lagunya enak, merdu sekali. Mulai beraksi. Ayo beraksi. Siapa berani?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gak apa-apa, Kang Denny di situ. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Satu lagi ada gak? Satu lagi. Kursinya satu lagi. Jangan gitu dong, ntar dulu. Oh. Gak ngalah loh ini. Nah, seperti itu. Satu lagi silakan diambil. Relax, duduknya relax, tempelkan seperti ini, bagus. Lututnya ditempel, tempel lututnya, simpan tangan Anda di atas paha. Sandarannya mas, lalu sandarannya, berdiri. Bagus seperti itu. Satu lagi kursinya mana cepat? Nah ini, Kang Denny, boleh di sini Kang Denny. Duduk. Oke, semuanya relax. Gak ada tepuk tangan loh untuk 11 orang. Nah, oke. Relax semuanya. Semuanya relax untuk Anda yang saya sentuh. Relax. Betul, seperti itu. Mas, namanya siapa? Dimas. Percaya hipnotis? Enggak. Gak percaya hipnotis. Lihat mata saya, tarik nafas dalam-dalam, relax, tarik nafas dalam-dalam. Percaya hipnotis? Enggak. Tidur. Tetap seperti ini, jangan diapa-apain, betul, seperti itu. Biar gak pegel. Fokus ke satu titik yang ada di tangan saya. Fokus terus. Semakin mengantuk. Dan masuk di alam imajinasi Anda. Semakin dalam, semakin relax. Dan suara tepuk tangan penonton akan membuat Anda jauh ke dalam. Ya, jadi tidur. Yang panik. Datang sama siapa, Pak? Teman. Sama teman. Yang mana temannya? Oh, itu yang pakai baju biru ya? Boleh ditunjuk ada temannya siapa yang mana yang kenal? Yang kenal di mana? Tunjuk aja. Halo, siapa? Sini dulu. Di sini saya punya satu buah pistol. Buah pistol, namanya pistol tidur. Siapapun yang kena pistol ini pasti akan tertidur. Aku contohin dulu ya. Lihat. Satu, dua, dor! Tembus. Andeni. Pegang pistolnya. Enggak tahu aja. Sip. Cobain tembakin ke siapa aja. Yang dekat enggak usah jauh-jauh. Tembak saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mungkin ada yang menyumbat. Coba lihat selongsongnya. Lihat larasnya. Ya, seperti itu. Lihat. Dor. Dan tepuk tangan penonton akan membuat Anda jauh lebih relax. Untuk Anda yang saya sentuh, masuki imajinasi Anda. Masuki alam bawah sadar Anda. Lihat, fokus. Tuh.
masih kecil. Iya, angkatnya. Oke, gak apa-apa gini aja. Bang Reni enggak. Kita bikin skenario aja Bang Reni. Jadi nanti Bang Reni yang suruh mereka ngapa-ngapain dan kita lakukan bersama. Oke, anaknya di mana? Sorry. Oh, anaknya banyak. Mana coba tunjuk. Mana? Tidur. Sebentar, lihat mata saya. Lupakan semuanya. 1, 2, 3, kelupakan semuanya. Silakan duduk kembali. Ada satu yang enggak kena. Tepuk tangan yang luar biasa untuk teman kita. Nah, untuk Anda yang saya sentuh, dengarkan suara saya, dengarkan perintah saya. Apapun yang saya perintahkan itu akan menjadi sebuah realita yang nyata di alam imajinasi Anda. Hitung mundur dari 50 sampai 0. 50, 49, 48. Dan setiap hitungannya akan membuat Anda jauh lebih rileks, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Hitung mundur terus dalam hati. Sekali lagi, saya tegaskan, apapun yang saya katakan, apapun yang saya perintahkan, itu akan menjadi sebuah realita dalam imajinasi Anda. Untuk Anda yang saya sentuh, tegakkan sandarannya sekarang, silakan. Tegakkan sandarannya, betul seperti itu. Tetap terpejam, tegakkan sandarannya, betul sekali. Sekali lagi saya tegaskan, apapun yang saya katakan itu akan menjadi sebuah realita yang nyata dalam imajinasi Anda. Untuk Anda yang mengerti, silakan anggukkan kepala Anda. Dan sekarang, bayangkan Anda berada di sebuah kereta api. Anda tidak ada di depan, tidak ada di panggung ini, tetapi Anda berada di sebuah kereta api. Bayangkan Anda ada di sebuah kereta api. Rasakan goncangannya, rasakan, betul seperti itu, bagus sekali. Rasakan ada di kereta api, bagus. Terus rasakan, terus. Anda naik kereta api menuju stasiun kota. Terus, awas. Dan ternyata sebelah kiri Anda itu ada seorang wanita cantik yang sangat harum. Lihat wanita tersebut. Coba tengok, lihat dan harumnya luar biasa. Hisap. Bagus sekali. Terus hisap. Dan sebelah kanan Anda itu ada seorang pria yang memiliki bau badan yang kurang enak. Bau sekali sebelah kanan. Lihat sebelah kanan, gak enak banget. Bau sekali, Anda pun mual. Kalau misalnya tengok ke sebelah kanan, boleh lihat ke sebelah kiri lagi. Karena memang wanita itu dari tadi melihat Anda, terus menatap Anda dengan senyuman. Balas senyumannya. Ini bayar ini, kacau. Bagus seperti itu. Dan sekarang kurang ajar ini. Akan ada kondektur untuk memeriksa tiket kereta api Anda. Coba silakan cari tiketnya. Cari di saku Anda, kanan atau kiri, cari tiketnya. Dan ternyata tiket Anda tidak ada. Kondektur tersebut semakin dekat. Tiketnya Mas. Ada seorang pria. Kondektur di sini hanya mengambil tiket pada seorang pria. Jadi wanita tidak diminta tiketnya. Untuk Anda yang tidak memiliki tiket, lakukan layaknya seorang wanita lakukan. Biar nggak diambil. Oke, biar nggak diambil. Tiketnya mana mas? Tiketnya mana? Halo mbak,
lagi. Kondek dan kondek itu sudah melewati gerbong yang Anda naik. Dan sekarang sebentar lagi Anda akan sampai di stasiun Jakarta Kota menuju dunia fantasi. Dan akhirnya Anda sampai di stasiun Jakarta Kota, lalu Anda masuk ke Dufan. Permainan yang pertama Anda naiki adalah permainan Halilintar. Anda langsung datang, langsung menaiki permainan Halilintarnya. Anda langsung mengantri dan sekarang Anda duduk di Halilintar tersebut. Kenakan sabuk pengamannya, kenakan pengamannya, jangan sampai jatuh. Hati-hati celaka, betul seperti itu, betul, bagus sekali. Kenakan pengamannya dan sebentar lagi Halilintar. Sempit, memang seperti itu, enggak apa-apa, luar biasa. Dan tepuk tangan penonton akan membuat Anda jauh lebih yakin, jauh lebih nyata lagi. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Oke, dengarkan suara saya sebentar lagi, Halilintarnya akan naik. Naik, mulai panik, naik, jatuh. Suara saya, dengarkan sugesti saya, Anda berjalan jalan ke pantai Ancol, rasakan hembusan anginnya, enak sekali. Wah, bagus, rasakan. Dan ternyata di pantai Ancol Anda bukan menjadi seorang pengunjung, melainkan Anda menjadi seorang penjaga pantai. By what? Biasanya kalau menjaga pantai badannya oke-oke, badannya keker-keker. Pada hitungan ketiga tunjukkan seberapa bagus badan Anda ke semua pengunjung pantai. 1, 2, 3 lakukan sekarang. Wis, pamerin ototnya, bagus banget. Dan tepuk tangan penonton akan membuat otot Anda semakin besar lagi. Terus pamerkan ototnya. Bagus sekali. Nah, biasanya seorang penjaga pantai itu memiliki hobi. Hobinya adalah bermain surfing. Sebentar lagi Anda akan melakukan hobi Anda. Dan papan surfing tersebut adalah kursi yang ada di belakang diri Anda. Ambil papan surfingnya, betul. Bagus sekali, ambil papan surfingnya, ambil, siap-siap, cari ombak, 1, 3, ambil papan surfingnya, lakukan hobi Anda sekarang, lakukan, bagus sekali, 1, 2, 3, awas ombaknya semakin besar, dan jatuh, terus, jangan menyerah, cari ombaknya lagi, dayung terus, 1, 2, 3, ada ombak di depan lagi, siap, 1, 2, 3, lakukan sekarang juga. Dan tepuk tangan penonton akan membuat Anda lebih bersemangat lagi. Oke, untuk Anda semua, lupakan semuanya, dengarkan suara saya,
dan ternyata di tengah laut ada seorang yang tenggelam. Anda berusaha untuk menolongnya dan akhirnya Anda berhasil menolongnya. Akan tetapi orang tersebut membutuhkan nafas buatan. Dan orang tersebut adalah kursi yang Anda pegang sekarang. Pada hitungan ketiga, buka mata Anda, lakukan pertolongan, kasih nafas buatan ke orangnya. Jangan sampai orang itu meninggal. 1, 2, 3, lakukan sekarang. Nah, hati-hati. Jika orang itu meninggal, Anda yang akan disalahkan. Yang akan dipecat. Bagus, bagus. Atau Anda sendiri yang menghabiskan nafas. Sekarang Anda membutuhkan alas batu pernapasan. Dalam alas batu pernapasannya adalah alas kaki Anda. Gunakan alas batu pernapasannya. Gunakan sekarang. Hirup alas batu pernapasannya. Ambil alas kaki Anda. Ambil. Jangan sampai Anda mati. Jangan sampai Anda mati. Terus. Hirup. Hitungan ketiga, lupakan semuanya. 1, 2, 3, lupakan. Dan untuk Anda semua di sini, buka mata Anda. Mas, buka mata Anda. Buka semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri. Dan buka mata-mata. Jauh lebih selamat. Berdiri. Tapi ini belum selesai. Bentar lagi. Berdiri gak apa-apa. Kenapa? Di sini saya memiliki satu buah sabuk. Ya, sabuk. Betul? Sabuk. Dengarkan suara saya. Duduk lagi aja gak apa-apa. Dirapikan. Dengarkan suara saya. Ketika ada suara seperti itu, maka otomatis sabuk ini akan menjadi seekor ular kobra yang sangat berbisa. Sekali lagi, dengarkan suara saya. Jika Anda mendengar suara, maka ini akan menjadi sebuah ular kobra yang sangat berbisa. Ini pegang sabuknya. Sabuk kan? Mas, pakai nggak? Pakai ya. Boleh tolong pegang sabuk saya, Mas? Disimpan di leher. Ini sabuk kan, Mas? Sudah. Bagus gak lihat ya? Keren kan? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Thank you.
semua. Untuk Anda yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Apapun yang saya katakan, itu akan menjadi sebuah realita dalam imajinasi Anda. Masuki alam bawah sadar Anda semakin dalam, semakin ngelok. Melanjut imajinasi yang tadi. Setelah Anda memapai alat bantu pernafasan, dan ternyata di sini banyak sekali orang-orang yang tenggelam, khususnya pria. Semua pria yang ada di Pantai Ancol sedang tenggelam, dan mereka diselamatkan oleh tim-tim Anda dan akhirnya selamat. Tetapi mereka semua membutuhkan alat bantu pernapasan. Ambil alat bantu pernapasannya, ambil sekarang, ambil yang tadi alat bantu pernapasannya diambil. Oke, dengarkan sugesti saya, dengarkan suara saya. Sekali lagi, tugas Anda sebagai penjaga pantai adalah menyelamatkan orang yang tenggelam, memberikan sebuah bantuan pernafasan untuk yang membutuhkannya. Dan di sini, semua orang yang di sini, pria, itu membutuhkan alat bantu pernafasan. Pada itu, Anda tiga buka matanya dan beri alat bantu pernafasan kepada pria-pria yang ada di sini. Buka matanya, semuanya buka matanya. Satu, dua, tiga, kasih mereka alat bantu pernafasan. Bagus. Jangan sampai ada yang khusus pria. Jangan sampai ada yang lolos. Kalau misalnya ada yang lolos, Anda yang akan pecat. Bos saya lihat bos Anda melihat terus bagus sekali. Kerjanya seperti apa? Khusus pria, sekali lagi khusus pria, kasih bagus seperti itu. Bayangkan Anda melihat sebuah pintu yang sangat bersinar dan memiliki anak tangga. Anda naiki tangganya, Anda naiki satu persatu anak tangganya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dan suara tepuk tangan penonton akan membuat Anda terbangun dan membuat Anda lebih segar lagi. Bangun, semuanya bangun. Tepuk tangannya lebih keras lagi. Kang Denny ngapain? Oke, silakan yang tadi udah maju ke atas panggung boleh naik lagi. Nanti kita ketemu di backstage karena memang akan ada bingkisan. Iya, maju semuanya. Langsung dikasih, gak usah ke backstage. Kang Denny, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, semuanya berbaris. Sepatunya diambil. Ini sabuk dicocok, dibuang. Oke. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk teman-teman kita yang memiliki imajinasi yang luar biasa. Mungkin kurang keras tepuk tangannya. Untuk Anda yang baru tahu Magic House bakal ada sampai akhir April. Jadi pastikan sangat pemilih Anda, orang yang Anda sayangi, keluarga Anda nonton Magic House. Jadi kita masih ada 3 minggu lagi. Jangan sampai enggak nonton. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang luar biasa. Silakan. Terima kasih. Silakan. Oke. Kita masuk rumah Mary. Om. Bro, ini kita ada di depan, kita mau masuk rumah miring. Rumah miring? Seperti apa ya rumah miringnya? Ini gelap, bro. Gelap. Inilah suasana rumah miring.
Kok pusing ya? Lah iya kan namanya rumah miring, bro. Kita berada di rumah miring. Aduh, tuh kan? Tuh kan? Bener kan miring kan rumahnya kan? Pusing. Inilah rumahnya miring. Ini yang desain siapa sih ya? Mau-mau nih yang dipakai. Oh, rumahnya miring begini. Ini tempat biliar. Aduh. Ini. Kita lanjutkan. Tambah miring aja rumahnya. Ayo, kita ke rumah miring. Miring. Airnya juga miring, bro. Lihat, bro. Air turunnya miring, bro. Kok bisa sih air turunnya miring? Kenapa airnya miring ya? Airnya miring. Ini rumah miring, ya miring. Nih, anak kecil merangkak. Ya, bentar doang rumah miring. Gede juga, bikin mual. Asik juga ternyata ke rumah miring. Kita cari wahana lain yuk. Ini Dede nih, yang habis dihipnotis nih, pusing dia, pusing. Makan tuh pusing. Makan tuh pusing Dede. Nah, ini Om Indra ya, kecuma yang sejati. Kita mencari wahana baru. Kita mampir dulu bro ke restoran. Kita lapar nih bro, dari pagi belum makan nih bro. Kita makan dulu yuk bro. Makan.
amanin? Hah? Gak diamanin? Ya hancur lah. Iyalah. Barang suruh ditaro, makanya di sini itu tidak boleh pakai, nggak bawa barang apapun. Walaupun kita sudah merasa aman, barusan HP jatuh pecah langsung. Aku juga pas turun ini berdiri ini. Iya, dipanggil sih Dede. Karena ada sponsor Ruko Mak. Siapa yang mau dipasang mobilnya Ruko Mak dapat blender tiap bulan. Berapa? Gak tahu deh. Cuma yang mobil kita Ruko Mak. Apa itu? Bodinya semua dicat kromat. Gila naiknya aja pesat. Ini jangan dari dekat ini mah. Ya udah. Melelahkan perjalanan kita bersama Kang Basir OTW di Karnaval Dunia Fantasi atau Dufan. Selamat sore, sampai berjumpa lagi sama Cah Gunung Kidul Twins dan Kang Basir OTW. Jangan lupa sub dan like dan komen terus. Dadah. Nah, demikian teman-teman, kita selesai jalan-jalan. Itulah seputar dari Dupan. Cocok sekali buat keluarga Anda, keluarga saya juga. Tapi hati-hati bagi yang punya penyakit jantung, sebaiknya nonton di bawah aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Kang Basir, Kang Basir OTW, dan ini Cah Gunung Kidul Twins. Salam kompak selalu. Ciao. Satu jam lebih ngerekam juga. Sekarang posisi ada di jalan tol dari Dupan ke arah Cikampek, tepatnya di Cikarang.
Ini tol mana, Om Didi? Priok. Tol Priok. Ramai lancar. Baru pulang dari Dupan menuju ke Cikarang, Bekasi. Kondisi aman, ramai lancar. Ya, tapi tetap gagal. Ini nanti saya matiin, saya ganti musik. Satu lah dia. Enggak.
sombong, beda satu. Tapi bukan Denny Darko tadi ya yang pesulapnya. Bukan, baru lagi. Orang lihat di TV aja bisa ketawa ya, gimana live? Udah live teman sendiri lagi. Yang tahu keseharian ya. Makanya saya tuh biarin lagi ngerekam juga. Payah ini. Payah kenapa sih? Hah? Maksudnya payah kenapa? Jadi sampean itu enggak ada cabe ya, ekspresi. Ada ekspresinya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari yang lain. Itu loh masalahnya. Ternyata juga bakalan ketawa terbahak-bahak. Lagi si Om. Udah, hei. Saya biar mulai. Tapi terang hebat sih, dari dalam udah, di luar udah ini. Gelap. Bikinanmu sendiri ya. Dulu waktu di Indonesia Adi kan sapet-sapet depan radiator itu kan kaya itu. Oh, sapet? Bukan depan ya? Dulu di PT dulu, Kang Basir. Oh. 2008. Sampean mau keluar Halim Malang yang tadi, kalau kita mau nurunin Om Indra capek, jangan ambil yang Bogor. Hari demi hari, uang tak lewat tu, yang penting jalan tu.
Sidik, Cah Gunung Kidul bakal live nih. Pasarin Cak Gunung Kidul mau live 1 menit lagi. Kita ngobrol di YouTube ya. Ini harus mati berarti. Kali gue nggak datang 200 sudah ketahuan. Terus ada yang lahiran Mas Puput istrinya paling nggak cepet. Terus anaknya Homsi habis sunatan paling nggak cepet 400. Aduh. Raja tanggung kajian. Tanggung ini terakhir kayaknya nih Lebaran ketemu di kampung. Posisi ada di tol Jakarta arah Cikampek, ramai lancar. Kita kebetulan pulang kopdar dengan Kang Indra dari Dupan. Halo Kang Bimpa, kita habis kopdar nih Kang Jol.
mana? Aduh, ini lagi menghubungkan. Lagi nyeracau semua. Sinyalnya jelek. Kang Jul, tadi dicari kok nggak ketemu. Udah pulang belum? Tunggu yang lihat. Ah, asal aja. Mohon maaf ini jalan tersendat-sendat, koneksi buruk. Ini banyak sekali nih pemberitahuan youtuber-youtuber nih seharian kita nggak ngecek. Kondisi ramai lancar. Jati Bening. Nah, posisi sekarang baru sampai Jati Bening. Bagus nih bro, kamera bro. Terang bro. Kapan nih Om Pipa Kopdar? Kang Jol, Om Pipa kapan Kopdar nih Kang Jol? Kaos, gimana kaos? Ayo kita pererat persaudaraan kita di Om Pipa. Kalau nggak kopdar ya kaos dulu lah. Ayo kaos. Nggak ada yang nonton nih. Ini kemana sih bro? Nggak ada yang nonton. Salat maghrib. Oh iya. Nonton. Ayo yang nonton komen dong. Ah, terima kasih The Red Crow, terima kasih banyak. Nanti kita komen. Ini dari Dupan, Mas Bro. Dari Dupan mau pulang habis kopdar. Bareng temen, kebetulan ada undangan juga dari FIFA dan dari Dufan. Ya sayang lah kalau dibiarin secara gitu loh. Dufan banyak bahan bro buat modal video klip. Di mana sih bro rumahnya bro? Mas Red Crow di mana rumahnya? Ya, ada yang manggil. Sayang rumah. Aduh. Gimana? Angkat dulu lah. Terus jeda enggak itu? Jeda. Lagi di jalan, lagi live. Udah di jalan tol. Tutup dulu. Tutup. Enggak apa-apa, Bu. Satu jam lagi nyampe. Tutup dulu. Satu jam lagi nyampe. Koneksi buruk. Udah tuh. Oh maaf bro, sinyalnya bro. Woi Kang Ardi, halo. Ya gitu dong. Ah, terima kasih Kang Red Crow. Emang Kang Red Crow, rumahnya di mana sih? Kang Red Crow, nama aslinya siapa tuh? Bingung, oi. Ininya, manggilnya. Kang Ardi, oi, kumaha ya Bogor. Diramein. Alah, saat ini nanti tidak dapat terhubung, coba lagi. Aing. Oh, iya. Kang Red, rumahnya di mana? Kita main lah. Oh iya, maksudnya komen-komen aja, nggak usah live juga. Ayo komen aja, biar kita ngobrol.
Ya, saya bingung nih kalau nggak ada yang komen. Mau ngomong apa gitu. The Red Crow. Rumahnya di mana? Kalau dekat kita mampir nih. Kang Abdi ada di Bogor enggak nih? Kita mau mampir nih. Malah ngobrol itu yang komen-komen malah ngobrol berdua. Woi, jauh banget dong Kang Red Crow. Aduh, boleh tahu namanya enggak sih? Manggilnya bingung. Manggilnya The Red apa The Crow? Wah, Kang Ardi di Makassar baik ya. Oh, Red. Manggilnya The Red aja ya, The Red. Kalau nggak The Crow. Oh ya udahlah, Red Crow. Artinya apa sih Om? Boleh tahu nggak Om? Ah, yang benar Kang Ardi dari Bogor. Kalau benar dari Bogor, mana video dari Bogor? Coba bohong pastilah. Hehehe. Kalau nggak minimal foto. Kondisi macet, bro, macet. Oh, gagak hitam. Bukannya gagak biru kalau The Red Crow. Red Crow masa gagak hitam. Gagak hitam atau The Black Crow atau Om. Red Crow mah gagak biru. Om Red Crow, tolong dong ini di subscribe juga nih nomor, aduh. Om barter durasi mau, saling subscribe mau, pokoknya saling support lah Om. Ya siap lah nanti di the Red Crow. Bakal mampir Kang Basir, saya suruh nanti. Aman atau aman Kang Ardi, pokoknya mah sama Kang Ardi mah aman atau. Yang nggak aman mah kalau sama Rangda. Rame, eh kalau udah connect sama Kang Ardi mah rame, eh Kang Ajay mana Kang Ajay? Kok grup sepi sih Kang Ajay? Kemana aja Kang Ajay nih? Iya, Rangda ngora ade rupa Kang. Kang dedito ya Rangda weh. Mun eueuh mah balik dewe ka Bogor Kang. Kang Ajay itu masa bingung mulu. Kemarin bingung gua enggak nyampe ke Singapura, Singaparna. Sekarang bingung buka amplopnya. Kumaha itu Kang Ajay, kumaha? Maaf nih, sinyal borok nih, jadi sering putus ini. Ayo dong, yang lain silakan komen yang lain. Mana nih, Kang Ajay nih, Kang Ajay. Kang Jul mana Kang Jul? Katanya mau nyusul, kok nggak ketemu sih Kang Jul? Om Sabani, apa kabar Om Sabani?
Gimana Lampung, aman? Jalan ramai lancar. Kang Ardi kapan balik lagi ke Bogor, Kang Ardi? Kita kopdar yuk. Offline mulu cenah. Iya nih, sinyalnya buruk. Ntar saya coba deh pakai yang lain nih, pakai wifi. Sinyalnya offline mulu, bro. Tuh nyaut tuh. Iya, offline mulu. Nah, wifi nyambung langsung. Iya bang, tunggu bang, saya ganti jaringan bang, pakai wifi bang. Indosatnya buruk bang. Nah sekarang oke bang, nggak offline lah, insya Allah aman, ijo. Sama aja nih koneksi buruk. Woi, smek. Mohon maaf terjadi guncangan. Ini aman gak bro? Kang Ardi kemana lagi Kang Ardi? Ini dukung kita dong, lagi live nih, kurang durasi. Aduh.